kurang rono mas, terus jauh, kurang mepet. Up, wes iso buka. Lelahan Pak Bes ya. Ayo. Terus yo. Hati-hati Kak. Lek diajak kenalan cowok aja gelem. Ora. Masih wae kenalan. Sekarang saya akan tidur bentar, nanti malam kalau Mas Manda ngantuk biar Papa yang nyetir. Tidur di mana Papa ya? Sini atau di belakang ya? Adik, agak depan Dek, Papa tak tidur dulu Dek. Agak maju Adik sana Dek. Adik, agak maju ke sana, Papa bubuk sini sebentar. Biar Papa bubuk sebentar. Lek Mas jalan, Papa tak bangun menemani Mas. Kita ini langsung ke apa namanya mas, Tawangmangu. Jadi kakak Nabila diantar ke terminal, kami langsung menginap di Tawangmangu guys. Tawangmangu itu pegunungan, nanjak-nanjak ini sudah jalannya. Di sebelah kiri loh ada lampu-lampu tuh guys, kelihatan. Nah tuh gunung-gunung sana tuh. Nanti kalau belok-belok ini habis sampai pasar, kita berhenti. Tujuan kami ini di pasar wisata Tawangmangu guys. Kita berhenti di sana, besok pagi belanja di pasar. Ini loh, mobil ini loh, kiri ini loh. Mundur situ kita ya. Arah parkir. Samping mobil ini ya. Jadi dari masjid inilah guys, awal mulanya saya itu tercetus kepikiran ingin punya mobil besar yang 4x4 guys. Lewat jalan sini pakai mobil double cabin. Ingat banget saya parkirnya di sini ya kan. Hujan, dingin. Di masjid ini saya nggak kebagian tempat di mobil, sampai tidur di situ loh guys. Tidur di teras itu pakai tikar. Dulu di masjid ini itu kita boleh pakai tikar untuk tidur. Tikarnya sampai tak jadikan selimut guys, karena saking dinginnya di sini, kedinginan saya. Nah itu habis itu saya kepikiran, wah enak kalau punya mobil besar kayak rumah nih. Gitu guys, baru saya kepikiran pengen beli motor home yang 4x4 tapi biar kayak mobil saya, biar kayak double cabin 4x4 bisa kemana saja. Oke ya guys, saya akan tidur dulu biar besok pagi cepet bangun gak kesiangan. Yuk, apalagi ini dicabut. Wah mas, oh nyabut sudah, punya lagi. Oke, tinggal inverter saja kita nyalakan. Aku tidur sama mama sama adik di belakang. Mas Manda tidur di sini ya, mas. Handrem sudah, tempat aman. Ayo kita tidur. Bis.
ngecas pakai bluetooth. Bisa matikan. Kita tidur di pasar. Pertama kalinya nih guys kami tidur di pasar ini nih. Sebelumnya di puncak gunung, di pinggir sungai. Sekarang di pinggir pasar kami tidur. Wes, buka atau tidur di situ Mas Manda? Tidur di situ atau dibuka tempat tidurnya? Ini guys, kami di tepi jalan nih. Di tepi pasar, di tepi jalan. Mas, tangi Mas yuk sholat Mas. Jam 5 Mas. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Kita sholat dulu. Oke ya guys, setelah sholat mandi segar ini guys, ternyata di sini nggak terlalu dingin kayaknya sekarang ini. Mungkin karena musim hujan kali ya, bukan musim kemarau. Kalau musim kemarau dingin banget. Ini kayaknya bukan musim kemarau nih, jadi nggak begitu dingin. Ding 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 ding, Mas. Hei. Kita mandi ya? Belanja Mama Rek. Beli apa Ma? Aram-aram itu beli, untuk dadar enak Mas sama tempe ya? Sing sayuri apa ini? Sayuri? Oke oke, enaknya Rek. Minta aku 5.002? Masalah ribuan Rek. Kemarin 5.002 tak kira sudah enak loh Ma, sudah murah loh Ma. Tadi 1.000-an. Baru Mama mau tak ajak belanja kita di belanja di sini. Ini loh makanan arem-arem namanya. Ini nasi dalamnya tempe ya Man. Potongan tempe-tempe ada bumbunya gitu. Tempe lah. Masa ayam? Kalau arem-arem yang mahal baru ayam. Iya. Mandi juga Mamat. Enak yo. Gak terlalu dingin ya Man. Masa kemana dingin kok. Ah. Mainan adik. Wah, masukkan cana mainan adik. Kok suaranya aneh ya? Dik, 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 dik. Kone, kone, kone. Oke. Kamera itu 60. Oke. Iya apa mah? Remote sini saja. Ini punya mu mah? Apa sih? Oke, lumayan. Ini sengaja saya biarkan ada talinya gini,
biar bisa ditarik ke sana sini guys. Oke, makanan adik, selimut. Oke. Itu kan modelnya sekarang kayak gini. Jadi kanter itu yang dihapkan dari Malang, dari Solo 3 itu semua jadi udah. Iya, iya. Double organ semua sana. Double organ semua. Cocok untuk ke Papua ini sebenarnya ya, Pak? Cocok. Pekerjaan pokoknya apa? Saya. Saya keluyuran. Aku aku punya bis pariwisata, Mas. Nah, bis pariwisata. Aku itu orang kerja, anggota itu kan gitu. Sekolah itu bukan jaminan. Bu Susi enggak sekolah jadi menteri ya. Nah, jadi itu. Pulangnya sekolah enggak usah pintar-pintar, akhirnya tinggalkan orang tua. Oke ya guys, ini Mas Manda tidur, saya akan lanjut perjalanan pelan-pelan gitu sambil cari tempat wisata deket sini. Saya carinya yang jalan kakinya nggak terlalu jauh gitu loh guys, yang deket-deket gitu sambil lihat pemandangan sambil nongkrong. Kita buka kacanya guys, biar sejuk. Tanjakan di sini guys. Air terjun Jumok. Sini air kayaknya gratis ya Mas. Toiletnya ngalir terus, airnya gak bayarnya. Ngalir terus? Iya. Nah ini paling dialirkan dari sungai ini. Nah, ini kan dari air terjun. Ini kan dari air terjun. Parkir dorong ya? Dorong, parkirnya dorong. Ya. Air terjun Jumok.
Ini tak harus ini dek. Mantap ya, jalan yang mana mas? Kolam renang, musola, toilet. Tuh kan tulisannya. Ke kanan ya. Ayo coba. Tembus-tembus kali ada jembatan lagi tuh, ayo. Beningnya, airnya guys. Pengen mandi aku liatin ini. Adik gak kepengen mandi? Waduh adik males mandi. Kayak anak ibu li kamu dek males mandi dek. Oh iya ada prosotan nih dek. Pak, jalan ke air terjunnya yang mana pak? Sini atau sini? Oh sini bisa ya. Oke, makasih. Sekernya mandi-mandi di sini rek. Ini dipakai mandi nggak ya? Sayang nih banyak sampah ya. Nih nggak dikasih tempat sampah kali ya. Tempat sampahnya lu kurang, harusnya di sini kasih tempat sampah. Wih sudah ada yang jualan. Masya Allah sate landak. Hah? Nah sate landak dek. Berapaan ya bu sate landak ya bu? 35. Kalau sate kelinci berapaan bu? 20. Belum adik. Coba kita lihat dulu nanti. Nanti kita coba. Ih, gimana rasanya sate landak dek? Weh, jual sate landak semua? Iya, nggak semua pak, cuma beberapa itu. Oh gitu, berapaan sate landak bu? 35. Oke. Sudah dapat nasi itu? Sudah ketono. Oke. Ini kloter terakhir pak, harus ini non. Sudah di stop, nggak boleh lagi. Nggak boleh gimana? Nggak boleh jualan landak. Masa Allah, masa? Iya, sudah stop. Nanti kalau masih jualan lagi, kalau yang kan kita belinya peternak, beli jadi gitu loh. Padahal ternak sendiri ya bu ya? Iya. Masya Allah sampai kita dek. Ya Allah indahnya rek. Ya dek ya. Huhui. Asiknya. Ah, di situ duduk boleh duduk situ ya bu? Situ. Terus kita duduk di mana? Oh di sini loh pinggir sungai, yuk. Ayo. Uhui. Asiknya re. Asiknya deh, cepat-cepat tuh deh nyebur deh. Diangkat ke kanu, kita naik, yo. Kepingin adik, kamu kok melas gitu dek. Dapat sepatu aja buat dingin. Dingin. Mau, bawa lagi. Kata airnya ngambil dari sini toilet-toilet itu guys itu loh. Ada apa namanya dek? Paralon. Ngambil dari air terjun berarti ya dek. Loh lah kok ada toan ini dek di atas sana dek. Itu nurunkannya gimana ya mas? Kasih toan di sana ya mas.
Ayo kita turun, ini mulai rame ternyata, ada juga loh guys wisatawannya, bukan hari libur gini nih, tak kira nggak ada orang yang rekreasi, ternyata ada ya dek. Boleh lewat sini yuk. Enggak wes tahu mas, kita turun pelan-pelan nanti dikejar. Monggo nggih, Pak.